harga beras import naik, bekalan beras tempatan pula dikatakan tak cukup. Benarkah negara berhadapan situasi putus bekalan beras? Golongan mana sebenarnya yang terjejas apabila harga beras import naik? Dan adakah kerajaan hanya buat pekak badak? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Asma Ismail dalam Next Step Focus. September 1 lalu, Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) telah mengumumkan penyelarasan harga jualan beras putih import seluruh negara daripada RM2,350 satu tan kepada RM3,200 satu tan. BERNAS dalam satu penyataan berkata langkah pelarasan itu juga sejajar dengan harga terkini beras putih import di pasaran antarabangsa yang semakin meningkat akibat faktor seperti perubahan iklim, kadar pertukaran mata wang asing yang semakin lemah, kos operasi yang tinggi dan konflik serantau. Malah menurut BERNAS, pelarasan harga adalah perlu dan tidak dapat dielakkan buat masa ini demi memastikan operasi perniagaan yang mampan dan kestabilan industri. Namun kesannya, harga beras import di pasaran meningkat sehingga 40% sekaligus menimbulkan pelbagai rungutan sebahagian masyarakat di negara ini. Malah kesan daripada itu juga, bekalan beras tempatan didakwa sukar diperolehi kerana permintaan terhadapnya meningkat mendadak apabila sebahagian pengguna mula beralih selera membeli beras tempatan yang harganya lebih rendah. Bagaimanapun, menurut Setiausaha Pembahagian Pembangunan Industri Padi, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Azman Mahmud, keadaan itu memberi manfaat kepada industri padi dan beras negara. Katanya lagi, apabila harga beras putih import melonjak daripada RM33 kepada RM39, ia akan menjadi satu fenomena dan semua orang akan mencari beras tempatan yang dijual pada harga dikawal dan lebih murah, iaitu sekitar RM2.60 sekilogram atau RM26 sekampit. Rentetan itu sebagai langkah jangka pendek, kerajaan katanya sudah mengambil langkah sewajarnya bagi meningkatkan bekalan beras putih tempatan di pasaran dengan meminta pengilang padi Zon Utara meningkatkan pengeluaran sebanyak 20% dan memberikannya kepada kerajaan melalui BERNAS. Sementara itu, Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berjanji membawa isu beras yang hangat diperkatakan ke Dewan Rakyat untuk dibentangkan agar Kerajaan Persekutuan mencari langkah bagi menangani perkara itu. Beliau mengakui banyak menerima aduan selain turut turun padang sendiri melihat perkara itu. Justru beliau turut mendesak kerajaan mencari langkah jangka pendek dan panjang bagi membantu rakyat menangani kenaikan kos sara hidup pada waktu ini. Kartel licik raih keuntungan. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Nor pula berkata, isu kelicikan kartel padi yang mengawal keseluruhan industri padi negara antara punca rakyat kini berdepan kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran. Katanya lagi, kartel yang sudah lama wujud dalam industri padi negara ini bertindak dalam senyap tanpa disedari untuk mengawal industri selain meraih keuntungan berganda sedangkan pesawah terus dihimpit kemiskinan. Beliau berkata apa yang berlaku ialah apabila diumumkan harga beras import semakin mahal dan tidak terkawal, kartel beras tempatan akan menukar stok beras tempatan menjadi beras import. Perbuatan itu menurut Sanusi menyebabkan golongan berkenaan mengaut keuntungan berganda berbanding menjual beras putih tempatan yang ditetapkan pada harga RM26 untuk 10 kilogram. Apatah lagi katanya, tugas menukar pembungkus beras bukanlah satu kerja yang sukar berbanding mengerjakan sepetak sawah padi. Jaminan pulih dalam tempoh 1 bulan bagi Datuk Seri Mohd Sabu pula, beliau yakin pengeluaran beras putih tempatan di seluruh negara dapat dipulihkan dalam tempoh 1 bulan menerusi program khas beras putih tempatan. Beliau yang juga Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan KPKM berkata, menerusi program itu, kementerian telah mengambil beberapa langkah intervensi termasuk meminta pengilang meningkatkan 20% bekalan beras putih tempatan di pasaran bagi penyelesaian jangka pendek.
Selain itu, inisiatif yang dilaksanakan kementerian sebelum ini seperti projek Smart Sawah Berskala Besar, Smart SBB Mini Sekinchan, dijangka akan membantu memulihkan pengeluaran beras tempatan. Beliau berkata itu adalah kerana projek Smart SBB tersebut mampu mengeluarkan hasil yang memberangsangkan, iaitu sebanyak 11 metrik tan padi beras bagi 1 hektar sawah. Beliau turut memberi jaminan bahawa bekalan beras putih tempatan mencukupi dengan kawalan harga kekal RM2.60 sekilogram dan tidak akan dinaikkan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan harga beras tempatan yang menjadi keperluan rakyat tidak akan mengalami peningkatan. Malah bekalan akan ditambah sekiranya berlaku kekurangan dalam pasaran. Katanya kerajaan memberi jaminan harga beras tempatan tidak akan naik meskipun berlaku kenaikan sebanyak 40% melibatkan beras import terutama dari India. Kerajaan ujarnya akan memastikan perkara itu khususnya demi kepentingan golongan sasar atau bagi yang memerlukan untuk tidak berhadapan dengan sebarang isu bekalan beras. Tambahnya, kenaikan harga yang berlaku hanyalah melibatkan beras import dari India, namun rakyat mempunyai pilihan untuk membeli jenis beras mengikut kemampuan masing-masing. Sekian sahaja NABSTEP Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Facebook NABSTEP Malaysia dan YouTube NABSTEP TV. NABSTEP Malaysia mencangkau informasi, mengorak inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.